Masih di Florata pagi ini berdengar, Anda masih bersama dengan tim Florata pagi ini. Saya Desi Natalia akan menghadirkan dulu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk Anda berdengar. Kami saat ini sudah terhubung dengan perakirawan BMKG Lestari Kupang, Nani Tresnawati. Nani, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Nani, bagaimana informasi perakiraan cuaca sepanjang hari ini di Rabu 21 Februari 2024? Ya, baik, selamat pagi. Berikut informasi perakiraan cuaca wilayah Nusa Tenggara Timur untuk hari ini. Untuk pagi hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Rote, dan Alor. Untuk siang hingga sore harinya, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kupang, TTU, TTS, Malaka, Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Nagikeo, Ende, Sika, Flores Timur, dan Lumbata, dan potensi hujan yang disertai petir di wilayah Alor. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Belu, TTU, Kota Kupang, Sabu, Sika, dan Alor. Untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah Belu, TTU, Kabupaten Kupang, Kota Kupang, Rote, Sumba Tengah, Sumba Barat, Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Sika, dan Alor. Untuk suhu udara di wilayah Nusa Tenggara Timur berkisar 22 hingga 32 derajat Celcius. Untuk wilayah Manggarai, Ngada, dan dataran tinggi lainnya, suhu udara diperkirakan 16 hingga 26 derajat Celcius, dengan kelembaban udara 70 hingga 90% dengan angin dari arah barat hingga barat daya dari arah barat hingga barat laut dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Dan perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat dan petir serta angin kencang dan durasi singkat di wilayah Alor, Lembata, Flores Timur, Ende, dan juga Kabupaten Kupang, dan waspada potensi angin kencang di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Nana untuk informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.